Selamat datang di channel Yamin. Kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara live streaming di OBS Studio ya. Ini sudah saya buka OBS Studio. Nah, tampilan ini sudah saya bahas pada session pertama. Nah, session kedua saya akan membahas tentang setting OBS ya. Jadi stream, nah dia di sini muncul dengan stream key ya, stream key. Nah, stream key ini diambil dari ya press go live ya, udah masuk di channel dulu, press go live. Nah, di sini sudah ada stream. Nah, di sini akan masukkan stream ya. Stream misalkan coba stream public dan entertain, ini monetize ya, ini upload custom thumbnail bisa masukkan di sini, misalkan OBS Studio dan press stream ya langsung. Di sini akan muncul seperti ini. Nah, di sini Anda enable auto start, Anda klik enable auto start dan enable auto stop ya. Anda aktifkan terlebih dahulu dua ini. Ya, ketika Anda stream dengan OBS Studio maka akan muncul. Jika Anda tidak aktifkan maka enable ini ya. Enable ini ya. Ketika Anda tidak mengaktifkan maka tidak akan muncul di stream live-nya ya. Nah, di sini ada stream key-nya, Anda copy, klik copy. Anda paste di sini stream di OBS Studio. Di sini Anda paste dan klik OK. Maka di sini bisa kelihat connection untuk persiapan ya. Anda aktifkan dulu sampai warna biru seperti ini dua-duanya. Nah, maka Anda langsung klik start streaming ya. Maka dia akan muncul di sini aktivitas start streaming, dan ketika sudah selesai Anda bisa melakukan stop streaming. Di sini Anda bisa exit dengan setting yang dengan hotkey-nya, misalkan Anda untuk start itu O dan stopnya untuk B ya. Nah, oke, sekian tutorial tentang live streaming game. Jangan lupa like dan subscribe-nya dan klik notifikasi di bawah ini, dan apabila ada beberapa pertanyaan silahkan komentar di bawah ini. Terima kasih.